Kar, Karnadi, kamu tuh jangan bikin khawatir saya tuh, Kar. 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 Karnadi. Atika! Karnadi. Ya Allah, Karnadi. Kalau udah habis, kamu ambil lagi cilok, terus kamu ngider lagi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Ya Allah, Neng. Apa sih, udah Kang, diam aja, ini urusan bisnis, urusan Neng. Kenapa bengong? Gak mau kerja? Kalau udah gak mau kerja, bilang. Punten, cebos. Cuy teh mau atuh cebos, mau. Satu lagi, cuy. Apa kamu masih sama? Astagfirullahaladzim, Neng. Gak usah istighfar. Ini urusan bisnis, urusan Neng. Udah, Kang, diem aja. Kamu keberatan gak, cuy? Enggak, cebos. Enggak. Ya udah, kalau enggak keberatan, sana pulang. Istirahat. Besok pagi kesini jangan telat. Iya, cebos. Siap. Kus, kus. Cuy. Kamu, cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kasian atuh, Neng. Ucuy kalau harus ngider dua kali mah. Kenapa Kang yang protes sih? Ucuy aja mau. Lagian ini bisnis, pegawai jangan dimanja. Lagian Neng begini itu buat nutupin uang lebaran sama THR kemarin. Iya, tapi kan kasihan atuh, Neng harus ngider dua kali mah. Ngider sekali aja udah capek. Emangnya Kang pikir Neng enggak capek apa bikin cilok sampai dua kali? Neng heran sama Kang. Mikirin perasaannya orang terus, perasaan Neng enggak pernah dipikirin. Kalau enggak begini kapan kita kayaknya? Udah, Kang mendingan ngurusin warung aja tuh, beresin. Neng enggak suka lihat berantakan begini. Den, bantuin bapak kamu beresin. Neng. Den, bantuin bapaknya. Iya, Pak.